Hai guys, balik lagi bersama saya Felix Kampret 69. Dan kali ini kita akan lanjut cari Netherite. Oke. Jadi kita udah di Chunk Border nih guys. Kita tinggal cari Netherite aja. Kita bisa mainin depan, belakang, bla bla bla. Kita pertama turun ke level 15 atau 14. Ini Chunk Border. Nyaplin enggak? Hah? Nyaplin enggak? Gak tau. Gua baru planning. Gua gak tau ada pin atau enggak. Udah deh, di chestnya si Akno. Gua udah bikin dengan steel. Gua percaya pasti di bawah-bawah sini ada Nether pasti. Gua tunggu lu ya. Nether. Gila gua itu satu bilangnya. Jangan lupa kasih koordinat portal loh, atau kan nanti gua tersesat. Ya ini gua lagi ketik koordinatnya. Oke. Hampir jatuh ke lava. Tapi kan lu udah kebelung terhadap lava. Ya tetep aja serem. Oh iya. Kalau tiba-tiba makan damage kan serem. Walaupun kebal nanti juga kalau gua terlalu lama di lava makin lama damage-nya makin naik. Ya. Gua udah kayak imunitas 30 detik ke lava. Habis itu armor gua udah mulai ini lemah. Terus akhirnya gua udah mulai ambil damage. Wow, main sama. Masih ada gunung quartz-nya, udah gak ada. Gila, dari 1500 jadi 1700. Emang the best lah ini mending. Oh ya, mending buat apa sih? Lalu lupa. Ya lupa. Buat perbaikin tool lu dari XP. Oh. No cap. Percaya gua pasti ada nih MC. Ponyo, coba lu ini dong shear dombanya. Oke. Kita perlu bed. Boleh banyak banget. Pulang. Banyak banget bednya kita perlu, oke? Okay? Oke. Okay. Berapa bednya? Wah. Masa lu nggak tahu? Kalau bed, kalau bed buat itu sih iya. Bukan buat. Tapi kalau beli banyak, lu punya banyak berapa? Tahu gunanya. Terus gua untuk ledakin sesuatu di nether. Iya. Cari netherite. Oh. Jadi gua enggak harus pakai pickaxe gua satu persatu hancurin bloknya, gua tinggal. Ya, gua punya TNT. Gua tinggal jeduar. Iya, TNT sama ini bed, tapi bed lebih gede ledakannya di nether, makanya gua pilih bed. Oke. Dan kemarin gua itu bikin 2 shift awal gua bikin slide dan itu. Oh ini bordernya nih. Confirm lah. Kan kita bikin shiftnya jadi dulu. Wah. Skema. Nah,
counter guys, nether right. Selesai. Aku itu. Nah, selesai deh. Capnya udah pada bundul. Ya ini bordernya nih. Ah, oke oke. Mau tandain pakai torch. Ya susah nih kalau pakai pickaxe serius. Ayo, ayo. Kartono pasti pakai cheat ini, bisa ketemu pakai pickaxe kayak gini kan. Ya, pakai cheat tipo. Sumpah. Oh, ya. Nah, ini sumpah susah banget, harus ada bahan produk kayak bed gitu yang kayak gue bilang. Gue udah pake 13 bed. Dan di sini inventory gue penuh dengan bed. Oke. Oke, gue tunggu dulu di nether. Gue gak bisa datang ke lu, udah terlalu jauh di nether, serius. Tunggu gue udah selesai ya. Guys. Di? Lah, bukannya lu di tempat yang sempit? Di atas. Ah, di atas. Lu di atas gua ada, guys. Gua lu dengar enggak tadi? Nangis. Kata sama kali. Ah, ketemu netherite, bener kan? Gila, gua udah pro nih. Kita voice call aja. Itu siapa? Apa lah? Dapat satu ancient debris. Wah, gila. Oke, chunk border. Oke, chunk border. Kita ketemu satu ancient debris. Super so good. Gila, 1800. Oke. Yes, ketemu lagi ancient debris. Oke, okay, ancient debris. Ah. Thank you.
mana weh? Hah? Eh? Oh iya, tadi kan lu bilang lu lagi ambil sen ya? Oke. Okay. Bro. Ya, rifle. Maaf. Sini bisa lah. Buat. Oke. Okay. Balik dengan atas. Oh, ah, lu. Oh. Oke, okay, durability nether pickaxe gua hampir sama dari quartz tadi yang gua ambil. Oke, okay, balik ke sini lagi. Ancient Debris 2. Gua ketemu 2 Ancient Debris. Oh. Ya. Yeah. Oh, man. Wow. Gila, full durability gua, oke. Nah, ketemu lagi Ancient Debris 2 loh. Oke, gua udah ada 6 Ancient Debris. Border mining kan udah dapat 8. Pokoknya lu katanya 13 bed ya. Ah, 13 menit. 13 menit. Kalau ada 13 menit sih bagus sih gua. Itu buat mainin nether raid soalnya gua walaupun pickaxe cepet kayak tai ini. Kita kayak capek. Mau pakai bed kan itu mau cari kami di luar. Oh, banyak banget.
Banyak kapan ada hide-nya? Iya. Masih mutilasi netherrack-nya nih. Pakai pistol gua. Pertama kali ini. Ada lagi. Oh, bang sana ini 17 turun lah. Lag amat. Itu dia namtag lu. Gede. Kira namtagnya si Felix, ternyata namtagnya si Hartono. Yes, ketemu lagi Ancient Devils. Lagi. Udah 10, gila. Oke. Thank you.
Sen dia masuk. Ayo. Tolong. Lagi Ancient Debris. Udah 12 nih. Lalu gue balik. Selamat. Oke, kok di daratnya lagi ya. Ketemu Ancient Debris lagi. Gak tau lagi pengen balik tiba-tiba. Mantap. Oh, sini. Apa tadi? Minus 3. Sini. Dia beris. Kayaknya saya bukan tunggu dulu deh. Wow, wow, wow. Banyak amat lakonnya. Oh.
Oh, udah ada suara piklin. Udah berarti atas gua permukaan. Mana terowongannya nih? Itu dia nama lu. Gua tahu, gua juga lihat. Taruh ladder siapa sih? Ladder siapa? Oh. Jangan sekarang. Info baru itu penuh. Ingot. Oke, udah netherite full gua. Thank you.
Farm potato siapa sih? Hah? Juga mau minum. Minum yang aku titipin. Minum apa? Gue hilang. Sama itu di selama ini di Jakarta lo ternyata. Buat apa? Wah, gue makan dulu ya.
Thank you.
Ain't stopping now. Wah. Oh wow. Oi, pai. Tidur, Phantom. Oi. Bodoh amat lah. Itu bukan AFK namanya. Jejak satu pun. Oke. Itu dia bisa.
Cari kuda. Tunggu. Ratio. General. Apaan kanannya? Ya. Okay, bye.
Iya, ada kau pak. GC cari kuda. Pengen pakai cek videonya deh seribuan. Apaan? Cek video yang mau hidup di general, coba cek dulu. Gak mau. Kau pakai bikin itu. Your mom. Kuda spawn di biome apaan? Gak tau. Cari. Gua gak mau searching di Google, nanti viewer gua ketahuan ada lokasi nih. PH tuan. You're dead. Hihihi. Ini drive bar. Pal, gua mau coba ada back ini. Di? Gua mau coba next ini coba. Ini serius. Ini drive by shooting diam, gua jadi main GTA. GTA San Andreas. Coba. Oke, bye. Ini gua coba lu. Tunggu, cari itu, cari kuda ayo, lu mau enggak? Gua enggak mau. Mau. Enggak mau, oke. Gua pengen di sini. Ada yang di bisa kasih gue ke level. Oh, no, your mom. Hah? Serius. Kuda spawn di biom apaan? Gak, tunggu. Play sama savana. Apa? Plain, oke. Okay. Sama savana, itu udah plain kan? Your belum. Oh iya, ini belum. Ini birch? Lupa. Cupu. Ih. Mana GC ke perahu gua temenin. Gua mau cari kelp. Don't care. Didn't ask. Oh, udah cokin pada dulu deh sih. Didn't ask. Ratio. Si Darren masih AFK loh. Ah. Apa? Banget. Oh, kan ini yang gua bunuh rasanya. Bunuh. Kentang goreng lagi. Oh, malah kentang goreng? Iya. Balik-balik loh kentang goreng. Malesin lah. Udah kenyang bikin lapar. Bye. Ada Diamond di sini nih. Ngeselin dari tadi. Lock dulu tuh asu. Pencil ikan. Partono mana? Lagi di hutan. Oh, hutan. Laut. Cupu. Saya pengen cari plain bio mana koordinat GC. In. Pengen gua culik mana? Koordinat apa?
Terlihat lu pengen gua culik sini cepet. Yo. Dan dicek kan. Enggak. Teman gua. Pal. Hah? Pengen coba tes topik ini. Enggak mau. Nah, serius gua coba dulu. Enggak mau. Lu kan skill gua. Apaan? Coba apaan? Takut kan. Coba demi. Enggak mau. Pakai sport baru serius. Nih, ayo naik, GC. Gua baru bikin. Oke, cari plain biome, gas. Sport baru. Udah masuk. Udah biarin. Oke, plain biomes. Kita ikutin arah bulan. Itu bulan kan? Gua kayak ada 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Ada 12 stack. Stack apa? Ada 12 tekel super laut itu sama nato kan? Tadi gua main kan. Tadi ada play, gua... tadi ada play. Mana? Di situ orang itu tuh dia jadi ini. Coba tempatnya lagi. Nah, sebelah sini. Itu bird. Bukan, boleh tuh mas. Tuh. Sebelahnya, sebelah bird. Lihat ga? Kiri atau kanan? Itu tutup kiri. Oke. Titi. Lihat ga? Tuh. Ini. Iya. Nih, GC turun. Mau makan enggak? Phantom, oke. Ini biome forest. Forest goblok bukan plain. Ini phantom apa? Kalau aku kok jagain. Ih. Gua diserang phantom, gua belum tidur 3 hari gara-gara si Darren. Sama FK, kentil. Martono. Gece kabur. Wes. Easy. Gece kabur. Gimana? Banyak ribut. Oh biar aja sih kalau dapat kita kita. Tetap aja kamu. Mampus. Dapat phantom membrane. Kecil kabur gua males. Ini bukan. Kalau play karena tanya. Play ini tuh bukan pohonnya nggak banyak, cuman lahan datar gitu doang. Itu forest. Tadi. Atau ke sana. Savana yang kayak gimana weh, gue lupa. Apa sih? Savana kayak itu loh. Hutan warna itu yang kayu jelek. Akasia, yang akasia. Iya, kayaknya akasia. Gue udah gak tahu. Kalau gak salah gue ada ke akasia, itu pun juga village. Tapi udah gak tahu di mana. Cari plain saja, kayaknya lebih gampang. Oh iya. Oh iya, itu ada village-nya, gua coba cari dulu. Tapi nggak ketemu kuda tadi weh, waktu di village. Kalau kita tersesat ke village yang dulu, gua pengen sekalian ini ambil kucing gua. Oh iya, ini terang gua kayak ngasih cepat. Lu cukup. Satu. Woi itu kan? Itu es ya? Di ice biome kan? Tundra, ada wolf. Kok ada wolf? Iya, yeah, gece, ayo cari. Wolf. Emang ada serigala kan? Ini tundra kan? Snow tiger. Enggak ada serigala di sini, Pak. Oh ya, itu botnya jangan lupa dihancurin tuh mana. Udah. Oke. Pakai apa ya? Shield aja lah. Jaga. Oh ya, shield bisa ditaruh sama pending. Tahu. Lu mana? Oke. Jangan sampai tersesat. Lu pegangin torch itu apa? Ada cahaya, Mas? Biasanya di hutan ada kayak hidden field gitu di sini. Emang. Wae. Cahaya, Mas. Gede banget.
Oh iya biar nah, coba ada chest kan ya. Tunggu dong, gua pengen foto dulu. Oke. Okay. Oh ini harusnya. Fire protection 4. Oke okay, boleh. Buat ini nether. Iron nugget juga ambil. Oke. Okay. Biasanya ada ini kan, nether gitu. Tapi di mana? Ada dong ambil makan dulu. Pembunuhan brutal. Asu. Kena. Kalau serius pakai fire aspect. Enggak mau, gua pengennya taro mending di semua gear gua. Akarnya install. Pengennya udah rakit. Tunggu jangan dulu. Yang ke cave. Eh. Oh ya, ngomong-ngomong kok enggak ada mob ya? Tahu. Masih snow taiga. Ini apa nih? Wind swept forest. Kayaknya hutan. Iya, hutan wind swept forest katanya. Kan biasanya itu lebih banyak pilihan kalau di ice. Tuh, gua pegang torch di tangan gua. Enggak tahu. Ada koordinat. Ah, tuh. Gua screenshot aja. Oke. Okay. Gila 1000 blok dari spawn, oke. Okay. Ambil bone-nya weh, nanti buat wolf. Oh, itu apaan? Fox. Oh, ini ada babi weh, ambil. Hihihi. Itu mana? Berarti di ayo gitu. Cari wolf atau enggak wolf atau enggak horse. Coba pilih. Coba. Hah? Atau enggak pilih. Iya. Masalahnya ini loh, kita kurang hewan peliharaan, masa kita juga perlu kayak wolf sama horse gitu. Wolf buat jagain, horse buat transportasi. Kurang hewan gituan kita ya, hewan ternaknya domba doang. Di. Tunggu gitu. Tunggu gua snipe gua. Di. Mampus. Gila. Oh ya lu siap pas berapa? 3. Cukup. Di. Siap plus 3 2 hit zombie. Nah, itu pas 4 hit. Ya tahu, tapi tetap aja 2 hit juga udah cukup. Oke. Di. Gue satu level lagi bisa in enchantment efficiency 4 buat X. Ini apa ini? Tunggu. Ini jungle, oke. Okay. Oh, taiga. Ih, gue malah jatuh. Udah keren. Soalnya ya. Ini apa nih? Aiga. Itu yang tanaman-tanaman itu deh. Enggak bisa. Oke. Okay. Ini ya tanaman ini weh. Ini apaan? Ini yang gua udah kesasa itu. Itu apa? Tapi kita bisa diambil pakai jentak large fern. Oh, fern. Oke. Okay. Fern. Oke, mau kita lihat AFK. Yes, pengen bunuh dulu. Ini gak enak loh, sumpah aku bisa ke mesin gue ganti lah. Oke. Okay. Goblok.
itu tinggal naik kok malah dihancurin lagi. Gak usah naik. Noob. Oke ayo. Tunggu diam lu. Ini kayak planes. Kan coba. Ini masih taiga. Oh. Domba. Kayak itu warnanya itu hijau kan agak terjual. Gua pengen bunuh ah buat XP. No cap. Oke. Lu kayaknya enggak butuh XP lagi. Gua perlu satu level lagi. Tentang soalnya kan udah ada XP file sedikit. Pakai smoker nanti bisa dapat 10 level XP. Oh. Tadi masak. Oke. Okay. Jadi videonya ada di nanti di copyright sama orang yang soalnya nonton waktu rekam. Oh ini berry nih. Ambil aja tajam. Ini buat ingin fox. Itu buat ini tajam juga pel. Buat apa? Nether. Tajam. Oh. Tajam emang. Kalau bentar kok nanti bisa kena debit. Domba. Gila one hit domba. Apa? Di? Enggak dapat. Enggak dapat. Ini walls gitu sih. Kok dia kabur? Lah, kabur. Gua tadi liatin pikir ada village. Kok enggak bisa di tank? Ini tunggu. Ah, gila. Ah! Mati. Kok bisa diledakin dua creeper? Creepernya dua loh, turun. Lihat deh, belakang lu. Lihat tuh. Oh. Kita butuh dua bow. Oke, gua culik dulu. Oke, sorry teman lu mati. Lu harus gua culik buat demi keamanan. Tunggu file gua bikin bow. Tidur kok. Malah mati. Ayo kau, mau beli sampingnya ga? Apaan? Lu di mana hilang? Forest. Kok hilang? Di noob. Kau kelihatan? Coba koordinat lu. Gue di ini di sen, bagian sen. Oh ya kelihatan. Kau mau beli sampingnya ga? Apaan? Samping kayunya kita kan hilang kayu. Oke, okay, lu ambil aja, lu yang ambilin, gua males. Gua pengen scouting dulu. Itu forest, bukan plains. Oh. Yang main enggak tuh enggak. Skillish. Gua dapat satu sapling nih. Mangga. So, gua masih agak sedih gitu tadi liatnya. Tadi wolf-nya mati ledakin dua creeper gitu. Kepasalnya kok turun-turun dua creeper. Ini maksudnya creepernya kok bisa gitu loh, diem-diem. Kok bisa gak ketahuan? Weh, planes! Kayaknya. Mana? Depan. Yang desain. Ayo gece. Ambil setidaknya 3 sapling aja. Oke, gua ambil sapling. Oke, dapat 3. Koordinat gua kaget sih. Hilang. Sam, yang tadi lu ketemu gua.
Gak ada, ya gua spot kit gak ada. Kok gak ada? Ya gua gak ketemu dulu. Oi, kanan. Oke. Gua lagi ambil loot tadi. Oh iya, ini juga ntar bakal begitu banyak teman. Cukup. Ini Gustav. Kalau masuk ke boat. Nah. Artono, ayo ke itu depan ada planes. Kayaknya. Oke, okay, cool. Yo. Oke, okay, boat yang tadi. Dan dan. Lo mau balik. Balik. Lo kan udah tinggal kan ada boat. Oke, okay, ayo. Blast. Apaan? Ini weh planes. Yo, oke. Okay. Itu planes sudah terbat. Planes apa? Ah, gua aja, gua aja. Iya bener weh, bener bener. Yeah. Planes tuh bener. Oh ini plane, oke. Plane apa anda? Wolf. Lu ada win ga? Masalahnya udah suka win. Kau tunggu wolfnya malah ganas. Weh apa? Apa? Wolf? Wolfnya, wolfnya, oke. Okay. Oh, lu kan, lu nggak tarik? Nggak tahu. Oh, lu nggak tarik? Ah kan ada warden trader tadi. Yes. Tidak. Okay. Di. Dia nggak suka domba. Su. Dombanya dimutilasi. Oke, okay, tunggu. Tunggu pel, tunggu. Pel? Ah, sabar. Mau coba kasih makan apa? Kok render distance gue di, ini udah 42 chunks loh. Kok masih ini? Emang kita masuk kakak bakal? Diamond? Tua, oke, biar tiga. Pel. Ah iya weh, plane sini cuk. Lihat tuh, uis, gila, datar amat. So ini bikin rumah di sini enak weh, tapi sayangnya base kita udah terlanjur. Tau banget. Ada cave. Apalagi kita cave pun gak bisa cukup. Ada di mana? Ada cave. So, cave weh, mana? Tuh. Tapi cave-nya gak begitu terlalu. Ah, oke ayo lanjut. Apal ini. Ah, copot. Oke, lu yang culik. Gua pengen coba scouting area dulu. Coba cari. Gua ketemu lu. Kalau mana hilang. Gua tuh kalah kalau lari jatuh. Oh. Mana eh sabar. Oke. Lalu mana? Ke tempat cave tadi, tempat cave tadi. Kok ke tempat cave tadi itu gitu. Enggak, gua tadi pergi sekarang. Oh, kelihatan. Oke. Ini kan nyangkut. Oke. Ada apa nih? Cave. Ya kayak ini kosong. Worth it bro. Oh, weh, kuda. Oh ya. Kuda sukanya apel, ada apel kan? Ada. Gua ada. Ini alasannya gua bawa apel nih. Kok worth it enggak sih lo? Kan kok gua jadi ada XP. Cukup. Yes, weh, udah weh. Terus sekarang kita akan balik. Untung gue simpan diamond horse armornya nih sama saddle.
Oke, okay, bye. Gua pengen tinggalin lu. Panjang kakak mau pulang. Tunggu malam aja. Itu bikin fans aja kalau mau tuh. Tunggu malam terus bunuh-bunuh skeleton. Ya, oke. Okay. Pak, lo boleh sekarang tunggu sini, Kak. Oke. Okay. Kenapa? Kemudian dimana, Kak? Penculikan. Di? Mampus. Gak mau. Fail. Gak mau bantu. Di, udah dikasih makan juga. Nanti gua jinakin cu. Lu sabar aja. Pal coba jinakin pal. Tunggu, enggak bisa, gua enggak ada bone. Turunin sesuatu dulu, mana. Cepet. Oke. Nah. Mana itu? Lala. Gua mundur. Ini. Kok lama tamat wolfnya? Weh? Apa? Gak bisa ditaliin. Gak bisa diinin tali. Wanjar. Masih. Udah gak? Jangan. Capek weh tarinya. Gue malas balik ke tundra. Tunggu gue jinakin dulu. Wah, shieldnya udah hancur, oke. Hah? Pardo bisa satu lagi. Oh iya. Ada kolom. Oke. Pinter juga. Gue cari skeleton dulu ya, kalau bisa. Buat gue bunuh. Biar jinak. Lu bagi makanan weh, makanan. Kecil. Dar, ini. Kamar gua. Zombinya iniin gua. Ayo skeleton. Kita cari skeleton dulu ya. Mana ya? Oh, ada kipas doang dong. Bossnya ganas amat. Di, zombinya biarin gua, oke. Okay. Lagi bisnis. Pergi, push. Di. Oh ya, Pel. Itu bukan di Ice Brudra. Oh, Pel. Pel. Ke depan gua tuh. Mana? Ke depan gua lagi ke arah situ tuh, itu ada dua tuh. Oh. Ya. Oh, fuck. Gila, katak user satu lawan lima. Ada super gua. Tenang, gua katak user. Satu lawan 50 juga bisa gitu. Gila, easy banget. Masuk. Rebozo. Oh, ini tuh. Gua datang. Mana wolfnya? Sini. Salonang. Gak bisa dijinakin. Eh? Apaan? Gak, iya gak bisa dijinakin weh. Apaan yang gak bisa dijinakin? Udah. Gak aja. Oke, okay, lu ambil kuda. Oh, lu yang gak ada saddle ya. Adik gua main Phantom Fantasy Crash, cupu. Ah, ya, bangun dong. Pas gua cek ini gak bisa dengerin lagi, Pal. Tunggu dulu, hampir jatuh gua, gak kelihatan.
Terus ada yang lain, kalau katanya kalau katanya enggak. Tunggu, gue pengen ini, jangan lupaan. Gue pengen buang spider eye sama proton flash. Kinder, kenapa kasihan ke? Artono, ayo balik ke tundra. Lu gak mau ambil kuda? Lu ada saddle gak? Enggak. Oh, su. Oke. Tunggu mau cek dulu res ada atau belum. Kabur. Terus bikin. Terus kecit. Punya gua. Di. Asu lo. Tunggu, bisa kasih makan berry enggak ya? Gua enggak bisa aku. Oh. Hartono Shufu. Oh, ini tadi Opal. Itu katanya di taiga, bukan di itu tundra. Iya, taiga, gua tadi salah. Nih weh, bunuh. Apa? Tunggu gua enggak berani soalnya tunggu. Mereka ada. Nggak kena, oke. Okay. Ayo guys, taiga. Buat kalian. Adi, ada di non. Di? Hos! An! Oh, lu bunuh dia, iya. Ih, sempatin. Creeper lebih kuat daripada zombie banyak. Emang creeper kan 20 health. Ayo, tunggu gue pengen pakai torch aja biar lebih terang. Eh, gas. Lo udah optifine kan? Ya, enggak. Di, kok enggak? Katanya ada. Katanya udah normal. Pakai fabric. Hah? Gua pakai fabric. Oh. Fabric song itu kan gua udah pake kuncit itu pake fabric. Gua dulu denger lu download Optifine. Iya dulu gua pake fabric gara-gara kuncit jadi gak jadi. Masalahnya ini, kalau lu pake Optifine enak, lu bisa, gua bisa tinggal pegangin torch, lu tinggal lihat aja. Kalau pake cheat, gua bisa full break sama alas. Ih? Gua ikutin cek gua aja. Salah. Asu. Itu taiga bukan? Mana? Tuh. Sini. Gua ambil lead gun lu. Oke. Tunjukin arahnya. Oh iya, itu taiga yang tadi, weh. Ini senang tadi juga. Itu siapa? Okay. Drake. Adik dari Hong Kong. Ah, kayak populo. Gua udah gua pikir. Oke, okay, Minecraft ayo kita lagi cari kuda sama piaraan. Oh, tadi gua enggak diajak. Ini gua AFK. Lu AFK kayak 30 menit. Masa kita mau tunggu 30 menit? Oh iya. Lagi lu pada kemana sih? Udah trip blok. Kita enggak tahu kemana. Martono. Ya udah trip blok dan jadi pau. Oh, ini. Gua. Yah. Cucupu Martono. Lu pakai ini, lu pakai apa tulang? Satu tulang. Tuh. Kayak sekarang giliran lu. Lu cariin. Semenjak gua pakai shield PTGI lu jadi lebih bagus ya, Devin. Apa mati? Dia bilang kok semenjak pakai shader Zeus dia lebih bagus daripada Sildur.
Jaya. Palet satu. Kei, kau mana weh, Kei? Yang ngelip. Oh, cupu. Cepat lihat mana Kei? Udah duga pasti. Tunggu, kau cariin. Pengen tulip tulip harap dulu. Ih, aku tak ya. Wolf. Kok gak ada wolf nih? Wolfenstein easy. Oke, masih di belakang. Creeper wes, creeper. Creeper. Oh, aja enggak apa-apa. Iya, lu yang bunuh. Mereka lagi naksir sama gua. Ini nih. Gua distract creepernya, lu bunuh, lu bunuh. Artono, Artono, ini kecil-kecil, bunuh-bunuh. Gak gua, gua. Lah. Kok kuat ya? Ah. Enggak ada di sini. Gua selalu pikir wolf itu tuh kayak wolf kan. Kok wolf? Wolfnya kok enggak ada sih? Padahal harusnya ini loh, common loh. Katanya. Tiger dia tadi. Ini iya tiger. Apaan? Itu wolf gua. Wolf gua. Asu penculikan. Oke, okay, bye. Oh, sapi. Apaan? Itu berry. Makanya gak kena. Kena, tadi udah sini, tadi udah sini. Oh. Kalau gak salah gue liat ada gerak, pergerakan deh. Kayak ya, langkah kaki itu di sini tadi. Kayak wolf, atau gila kentut gue bahasa banget. Ayo. Ada bukannya bukan wolf ini apa nih? Oh, ada. Lagi di bawah itu ada lagi. Apa? Oh, itu ada seberang ada lagi. Ah, iya, iya banyak banget. Oh, di sini. Sini banyak banget di sini. Oh, berkeliaran wolf. Ini ada dua. Nah, bagi tulangnya, bagi tulangnya. Oke, dapat 2. Dan sudah hanya scanner. Iya, udah dapat 2 aku kan. Oke. Lu mau dapat 2. Oke, kasih makan, kasih makan. Itu wolfnya bayinya kok badannya gede, palanya gede banget kan? Pengen makan dulu. Ada satu lagi wan. Ini juga masih belum jinak nih.
Ada satu lagi weh, lu mau gak tuh? Oke. Udah, tiga, empat. Tiga, empat. Oke, ayo kita bikin lompat. Pulang. Oh ya, pulang. Hah? Kalau udah jinak aja. Iya, saya bohong ya tentang lagi gak betul Minecraft ya. Tiba-tiba jadi lagi mood. Saya ya. Nantinya bakal teleport seperti kita nggak perlu pakai bot. Enggak, iya. Parah lu kenapa kayak begitu? Tapi sudah gimana? Masalahnya gue pengen nih, ingin kuda gua. Gua kuda masukin. Di. Lu punya kuda? Enggak punya. Kuda ya kita cuma 4 bot. Kita cuma bawa biar lo kaget gitu ya. Aduh, ini. Kayaknya nggak ada loh, satu video gue nggak bersin. Kudanya nggak muat di perahu. Apa? Oke. Gue culik wolf aja. Mana? Pip. Anjing banyak banget asem. Ayo, tamat tangan. Oke. Udah gue culik. Oke. Hartono lihat ada anak kecil di belakang perahu gua. Ini penculikan, jangan lapor FBI. Bye. Di? Perjanjian kita sudah lewat loh. Belum. Perjanjian kita. Tiba-tiba polu pacar apa pegang PSG jelas. Oke, kok cukup. Kalau tadi itu bilang apa? Nggak tahu perjanjian pasti itu drug deal. Itu Keiko. Iya Keiko drug deal itu. Yo, oke. Okay. Iya. Perjanjian apa? Kenapa? Perjanjian apa? Lu ngomong apaan sih? Perjanjian apa tadi lu ngomong? Itu drug deal di village. Oke, village tuh gua aja. Lu tanya kau tingkat itu bawa gua aja. Enggak. Oke. Okay. Di, oke gini. Gua kesampit. Cupu, skillisu. Itu kalau What happened here? Gua udahan dulu ya. Udahan oke. Okay. Bal. Ada kucing. Oh, gua tunggu di darat dah. Ini kan udah pakai bal. Gua punya ide. Ada apa? Hah? Gua masuk akun tadi di daerah terus habis itu gua pakai ikan tingkat monitor aja. Jangan serius. Oke. Okay. Mana? Bread. Spruce. Ambil spruce. Boleh. Ini villager weh cari yang ada enchantment gitu yang bisa mending. Oh itu gak sih? Sign. Boleh. Apa salah kita butuh bawa ini? Ada kuda tapi nggak ada saddle. Kita coba cek dulu. Sumpah di kuda tadi main gamenya cukup banget loh, teriak-teriak loh. Apa? Cukup. Komplain mulu. Ini M4 Asia cukup banget loh. Oh, ini ada profesi cupu pengangguran. Bye. Pembuli. Ini pembulian massal. Lu jangan laporin. Kita bawa villager enggak? Atau kosa? Villagernya bawa yang ini, bawa yang tunggu, apa tuh table yang buat enchanting apa sih? Yang buat bikin villager jadi enchanter gitu. Aduh. Lu pakai itu, Cel. Oh, bookshelf. Okay. Jadi dia bisa yang jual main enchantment gitu. Ya, pakai bookshelf. Oke. Okay. Itu kalau kita udah pakai kuda jok lain itu kita harus sakit aja tempat yang jadi ininya. Ini spruce rifling banyak banget nih kan bilangnya. Ada fletcher kan? Fletcher. Enggak tahu. Kayak kata fletcher ayo bilang. Fletcher emang apa sih? Gua udah lupa fletcher kayak ginian. Kita jual kayu, terus habis itu kita dapat mineral.
di itu yang bikin problem banyak banget. Jual kayu udah masuk emerald, oke. Okay. Big deal. Kayu stick, itu stick. Mau nih nggak tolong? Tolong. Maling. Kok maling itu nih? Maling jadi tolong, gak jelas. Oke, culik villager. Oke, dapat. Kartono GC culik villager. Ayo ayo GC GC GC. Oke, gue pengen buang-buang. Bootnya mana? Bootnya di situ, di tempat tadi. Tadi mana? Oh, tadi itu di mana? Oke, nanti gua bawa oleh-oleh, Kay, buat lu sama Derek, sama Edric, sama semuanya. Juan. Oke. Kita ini lagi jalan-jalan ke Bandung. Enggak tahu. Hartono ratio. Wow. Si. Warnanya. Apa sih? Adik gua apa sih? Enggak lucu loh, serius. Pel. Hah? Villager mana? Enggak tahu, gua lagi masak-masak. Aduh. Ini tunggu-tunggu, enggak ada mau cari yang pada job. Angguran. Angguran. You may me man. Oh. Pel, kain itu. Di draw mat. Kok dipukul sama Wall? Sama siapa? Sama Wall. Kan lu pukul, jangan dipukul makanya. Ya. Hartono cupu tingkat dewa. Kalau udah bilang gua lagi masak-masak. Kenapa? Pel, pel, pel. Hah? Ada lu kenapa? Gua udah bilang dia goblok itu. Pel. Hah? Penculikan berhasil. Di penculikan berhasil, oke. Okay. Oke, diam, Kay, jangan laporin polisi. Oke. Okay. Tuh, Kay, kok orang baik. Oke, okay, ayo Hartono, kici, kici, kici. Kita kabur sebelum ketahuan. Kici, kici, kici. Ini penculikan. Apalah sudah sebentar antara ini dong. Oke, tunggu. Ah, su nyangkut. Enggak bisa jalan. Kau bukan aja di tempat itu. Kau enggak bisa jalan. Oh, tunggu. Oh, ber- yuk, lu naik kita jalan dulu lah naik link, naik link, naik link. Pakai shovel. Oke. Oke. Kulik kamu berhasil. Ingat Kay, jangan gak ada satu kata pun ya. Pel, kita kulik kamu lagi dong. Kulik apa? Kulik satu lagi biar bisa beri. Tunggu apa? Gak kedengeran. Kulik satu lagi biar bisa beri. Gak tahu, males. Ya lu kulik satu lagi biar bisa beri. Kalau enggak, enggak. Oke, kulik satu lagi tunggu. Tapi buat pakai buat lu harus carain kayak mau FK aja. Bulu. Kalau tuh buat bulu. Tunggu bantu, bantu, bantu. Di. Buat apa? Tunggu sabar. Ya, ya, ya. Mati. Ya, ya. Mana dia? Aku. Aduh. Hi. Nubi, nubi, nubi. Gue kadang orangnya big bag gue cekat deh lah. Tono kayak kok kayak gitu
Mana nih bell yang kau pengen bunyiin? Kapan gua mau goblok? Di? Kayak depan ini. Sabar. Nah, tunggu. Sabar ya, wolf gua kok hilang dua sisa duanya. Hilang. Biasanya ya? Makin lu biar mencoba. Serius? Nanti kayak kucing gua nggak teleport. Takutnya kayak gitu. Wait, mana villager nih? Ini gua culik, gua culik. Apa batu lu? Kita muncul villager. Easy. Oke. Nih. Kita muncul villager. Legal, serius. Kayak apa katanya kita tinggal drop Stay mad. Stay mad. Oke, yuk. Ada creepernya. Jangan dong turun. Kuda gua. Alah. Ini dulu. Oh ya, pel, kadang wolf itu bisa mati kalau lu lagi. Hah? Wolfnya bisa mati kalau apa? Kalau lu nyerang. Oh. Kalau lu diserang, tetap itu lu lagi. Kayak ya? Wolf kita kok yang gede pada hilang ya? Iya, kok bisa hilang. Biarin aja lah, biarin. Capek asli carinya. Oke, enggak apa-apa lah. Ngapain itu udah dapat villager. Nah, ini satu ada yang gede, tapi sisanya hilang. Gua mau jadi power stack dulu soal itu villager yang lu harus dapet ya. Ini talinya, oke. Gua lagi cari power stack dulu. Investor susi baka. Hartono susi baka impostor. Oke, Lucio. Gici, gua pengen pulang. Udah gak tahan, pengen pulang. Gak tau mana. Tapi punya lu masih bisa kerja. Gua hancur dulu. Oh. Terus kerja kan coba? Ya hancurin semua komposernya. Ya gua lagi tadi semua komposer. Masih kerja. Ya oke. Tidak kibar. Ada satu lagi pak, coba. Pal, ah, masih kerja kan? Masih tunggu. Ih, anjing, kaget gua. Apa? Ada drowned. Zombie maksudnya? Zombie yang drowned. Tunggu, komposernya kayak masih ada, serius, nggak mungkin nggak ada. Tadi gua cari di semua farm, nggak ketemu temu. Cari ke rumahnya coba. Iya, ada komposer tuh nggak ada di rumah. Siapa tahu. Iron Golemnya pengen gue gebuk serius, gak tahu kenapa. Opa. Apa nih? Cartography table, oke. Tunggu. Tau kok tali gue gak ada. Terus kok ada dari gua pasang lagi loh. Oke, coba cek lagi file. Kabar. Wolf gede kita pada hilang. Cuman sisa beberapa. Paling kan kayak udah mati. Masalahnya matinya kenapa gitu loh. Tua. Pasti mati konyol. Di, mati konyol. Kayak tuan mati 7 kali berturut-turut.
Ya Juan waktu itu matinya gila bertubi-tubi sampai kenapa? Juan waktu itu pengen coba main Minecraft sama kita, mati bertubi-tubi, akhirnya kita selamatin bikin kamar buat dia. Lu coba cek aja deh kamarnya, Kay. Kenapa? Cek kamar? Mau dia punya kamar? Punya? Ya. Kita udah bikin dia satu, terus habis itu kuburan sama dia. Si. Udah gak ada kuburan lagi, Pal. Gak tau lah. Lo kuliah apa? Di? Pal, kulit yang badai ini sering besar. Oh. Kalau ada pekerja, tuh gak bisa. Tahu tahu. Wah, kulit ya. Oh, gua buang apa ya? Oh, di bom. Gua pengen. Gua tulis aja buat lu. Di, kok nggak bisa taliin villagernya? Bisa, kita taliin villager taliin. Kita taliin. Sabar. Harto nanti gua ketemu villager. Di, nggak mau ini. Oke, okay, bye. Villagernya. Villager ukonyo. Nama villager ponyo gitu. Ujanya. Ah, ini. Gece. Masuk. Ini bukan penculikan. Kartono. Villager. Oh, ini bukan penculikan ya kan diangkat guys ya. Kartono penculikan bukan. Bukan. Oh, itu real bukan penculikan. Kesempatan. Di. Malah wolf gue yang masuk. Di. Masuk. Buat gue jadi kayak gini. Oh, tuh wolf lu. Di, dia malah bekerja. Oh, oke, okay, bye. Oh, dia malah bekerja. Enggak tahu. Hancurin. Udah. Oh, ini. Ini bukan penculikan serius. No cap. Cek. So, sorry, bukan penculikan. Tinggal udah. Ayo. Kita tidak menculik. Ya, okay. Ya. Masih ingat gak perjanjian kita, Kay? Jangan bilangin siapa-siapa. Iya. Ada emerald. Okay, bye. Emeraldnya biarin aja, kita bikin yang itu kelecer. Ya tahu lah. Diam. Kalau kuda lu lagi nyari ikan. Kuda lu di mana, Pel? Hilang. Terus bilang oke baik. Ih, gak jadi. Oke, mau kemana? Sini, ayo coba. Balik rumah dulu. Iya, balik rumah. Ini kan. Kata koordinat. Udah gue screenshot. Oh, lewat sini. Oke. Ya, aku tutup ya. Tutup. Harus cari jalan air. Sini. Moga-moga gak ketutup, moga-moga ya dong. Tutup. Kok tutup sih? Gak tau. Ayo coba cari jalan lain. Kita programmer kan. No cap. Coba kalau ngasih nggak tahu itu wolfnya ngapain lagi cari orang lagi berkoil itu sugar cane-nya juga ngapain di villagernya lagi ini kayaknya lagi santai banget liatin pemandangannya tuh santai banget gitu iya santai banget ini ada jalannya ini oh itu wolf kita pada balik semua. Jadi kayaknya ketinggalan. Iya ketinggalan. Kunci koin. Umat cika kan babi jadi babi boy. Kunci koin? Di kuda gua copot tulisnya. Babi usoy.
koin. Cuci koin. Ngepot. Gua ke stuck. Eh, ih, kepukul. Kalau pukul ke apa? Polip nge-stuck. Oke. Gua balik ke rumah dulu ya. Tunggu. Oh, gua cari jalan dulu, siapa tahu enggak ada. Kalau enggak ada, kalau Pak, ini ada jalan tapi gua harus pakai chopper tuh. Oke, Kay, lu masih di rumah kan, Kay? Kita lagi... Iya, masih di rumah. Oke, kita... gua butuh chopper lu. Ini ketutup, tutup jalannya. Enggak, nggak ketutup. Ini ketutup serius. Bohong banget. Oh, iya. Ini sebelah situ hutan. Kalian soalnya dikasih tahu nggak itu-ituan, bro. Oh, wait. Gua bakal ini. Ayo, Edric, katanya besok bisa main Minecraft. Pasa. Kain. Gila, kenceng banget. Gak bagian sini juga, bagian sini juga. Udah, GG, ayo. Ya, ayo. Udah bisa. Ayo, gas. Boom. Dun. Balapan para truk. Balapan. Yok. Balapan. Di tabrak. Kunci problem kita halangi malah tabrak. Oh ya, tadi villagernya ketonjok sama gue, takutnya wolf gue nyerang waktu balik. Bunuh kolom itu. Goblok. Di kamar rejonya kayak dungeon ini. Iya. Gila. Sepertinya Felix sudah dibalap oleh Hartono dan Hartono mengebut dengan kencang. Felix akan membalap dikit lagi. Ngeng. Dengan mesinnya yang sangat kencang dia menggayung bergayung-gayung dan akhirnya buah ditabrak oleh Hartono. Kontol. Ketinggalan kuda gua tungguin. Kuda. Ketinggalan. Felix stres. Apa sih, Kay? Gak apa-apa. Oke, Felix. Kayaknya hari ini ada yang sakitin. Yaudah. Tapi gue lupa sih. Kalau ada yang sakitin cerita, bukan yang ngatain orang stres. Maksudnya gue lupa sih yang sakitin gue. Oke, sepertinya ini sudah checkpoint. Kita akan... Jangan lu. Oke. Dalam 3, 2, 1. Mulai balapan lagi. Ngeng, pip. Awas. Oke, balapan dimulai. Nging. Hartono mencapai posisi 1. Dia mengebut dengan kencang. Felix akan mengikuti belakang Hartono. Dia dengan mengebut dengan kencang juga. Apakah dia bisa melawan si Hartono? Nging. Dengan cepat-cepat dia gesit ke drift. Felix barusan ke drift. Tapi si Hartono masih di posisi 1. Felix akan coba mengejar dengan kecepatan mesin penuhnya. Nging. Felix barusan ngedrift lagi. Dia semakin mendekat ke Hartono dan Hartono cuma sadar kalau dia mendekat dan sengaja. Aduh, segera menginjak gasnya. Hartono melaju lebih cepat lagi daripada dari tadi. Oke, Felix juga lebih. Dia menginjak gas lebih cepat, lebih keras. Apakah dia akan berhasil melawan Hartono? Siapa yang bakal menang? Itu dalam. Mesin turbonya sedang mengaung. Apakah Felix? Oke, Felix sepertinya makin mendekat oleh Hartono. Ini adalah pertarungan yang sangat sengit. Hartono sepertinya belok. Oke, Felix juga ikutan. Dia makin mendekat. Oke, sepertinya Felix akan awas lo, lo mati lo. Hmm.
Oke, kita sudah sampai di Burst Bayon dan Hartono masih di juara satu. Oke, masih di posisi satu maksud saya. Oke, dia habis menyeberang sungai dan langsung lanjut ke lautan. Oke, sepertinya kita akan melewati sungai lagi. Kita akan menyaksikan epic drift oleh Helix dan Hartono. Oh ya, mau Dark Occult gak tuh? Itu Dark Occult weh, mau ambil dulu gak? Tadi kita kabut loh kan ada Sakti kan? Itu Spruce. Itu Spruce. Oh, Sakti gak begitu betul. Oke, sepertinya mereka melewati lautan yang sangat sempit. Dan Felix sebenernya terhalang, Hartono. Oh, Hartono. Felix hampir melewati Hartono tapi dia terhalang lagi. Ini jalannya kecil banget, ini sangat sengit. Apakah dia bisa melewati dengan kuda di belakangnya? Ngeeeeng. Lewat mana? Wow. Ini kemana? Tunggu. Balapan gak tahu kemana. Ah, sepertinya pembalap kita tersesat. Oh, apakah lewat sini? Bukan. Bukan. Oke, sepertinya kita akan balik dan Felix mengambil posisi satu. Akhirnya Felix dari tadi mengejar dengan kecepatan penuh akhirnya mendapat posisi satu dan dia segera mengebut agar tidak diambil posisinya oleh Hartono. Felix menginjak gasnya secepat-cepat mungkin. Kita bisa mendengar suara mesinnya yang sangat kencang. Hartono sangat jauh dari posisi Felix. Apakah Hartono ada kesempatan untuk menjadi posisi satu lagi seperti tadi? Oke, sepertinya Felix balik ke sungai tadi dan dia masih jauh oleh Hartono. Hartono mengambil jalan ke kanan. Apa yang sedang dia lakukan? Sedang balik ke base. Gue lagi balik ke base kemana? Felix mengambil jalan yang lebih panjang sepertinya dan Hartono mengambil shortcut. Oke, siapakah yang bakal menang? Ini adalah pertarungan sangat sengit. Kita tahu posisi Hartono di mana sekarang. Kita tahu hanya tahu posisi Felix dan dia segera mengebut sekencang-kencangnya, sekuat tenaga dia. Seperti ada penghalang. Oh, tidak. Felix dihalangi oleh Sen. Dia segera menghancurkan Sennya dengan shovel yang sangat keren. Enggak kayak Hartono. Gak ada MC yang ngomongnya begitu. Ada Faye. Itu gua. Iya. Iya lah, suka-suka lu lah. Faye kok ngamuk. Oke, dia mengamuk. Dan segera menginjak gas dengan kenceng-kencengnya. Dia mengegas sekenceng-kencengnya. Gak mau. Ada kebakaran, Hartono. Jalan buntu. Jalan buntu tau. Mana ada? Jalan buntu serius. Mana? Bohong banget. Oke, sepertinya Hartono balik. Apakah yang dilakukan? Oh iya, jalan. Gua pakai kit terpakai. Benar, jalan buntu. Hartono, tungguin. Lomba. Gua takut, serius. Serem. Oke, sepertinya Felix balik dengan jalan tadi. Dia akan mengambil rute baru. Sepertinya Hartono juga hilang. Anak anjing. Gak ada siapa begitu. Gua Kay. Ada Kay, gua. Sepertinya Felix tersesat. Dia tidak tahu dia kemana. Oh, itu Hartono. Dia makin mendekat kepada Hartono. Dia akan melajui Hartono dengan kencang-kencangnya. Dia pakai diam. Oke, sepertinya Felix akan tiba-tiba. Oh, apakah yang dilakukan oleh Hartono? Hartono ngebug cukup banget.
Oke, okay, dan oke okay, ini adalah Biome Desert dan Biome Burst. Mereka hampir selesai ke jalur finishnya dan ada zombie mengejar Felix. Goblok sekali. Oke, okay, dia tetap melaju, tidak peduli oleh zombinya. Dia tidak takut. Dan ada zombie lagi mengejar. Dia tidak takut juga. Dia tetap melaju, dia makin mendekat kepada Hartono. Siapa yang bakal menang ini? Yang menang akan mendapatkan grand prize yaitu 3 emerald. Oke, okay, sepertinya Hartono goblok sekali, dia malah putar ke kiri. Felix makin mendekat. Dia sepertinya 1 meter lagi oleh Hartono. Oke. Okay. Oke, okay, Hartono makin jauh. Tapi kita tidak tahu kemana. Felix melakukan belokan kanan dengan tajam. Melaju lebih kencang lagi. Dia tabrakan sama Hartono tadi. Tabrakan lagi. Oh shit, Felix menjadi lebih jauh. Hartono masih posisi 1. Wow, 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 wow. Ini pertarungannya sangat sengit. Kita tidak tahu siapa yang bakal menang. Ini sangat interesting sekali untuk dinonton. Goblok, awas. Hartono tabrak, goblok sekali itu orang. Dan kudanya ketinggalan. Hartono tunggu. Oke. Tali gua mana? Hartono. Hartono sini. Enggak, lu ada tali kan tadi? Kalau enggak kan jangan. Di. Oke, ah, gua ada tali tunggu. Gua dropin. MC ya. Aduh. MC abal-abalan sini. Oke, okay, diam. Ini MC kalau di aja kurang tahu nih. Oh, bener. Mana. Tungguin. Pak, gua ngelihat dia kayak gitu. Sudah mulai dan dilantau oleh Hartono, dia mulai lagi. Lebih kencang. Dengan sepenuh hati dia menginjak gas dan lebih kencang lagi. Felix akan membalap Hartono dengan gesit. Dia sangat pro, tidak seperti Hartono dan dia tidak tahu dia kemana. Goblok sekali. Kudanya ketinggalan lagi. Tolol banget. Cok ketawa. Itu kan after game sih. Oke, ada yang stop. Lu jadi MC yang bener, makasih. Lu aja, Kay. Lu aja gak tau, itu gak ada itu. Yaudah lah, lu aja lah, serah-serah lu, suka-suka itu. Itu bau. Lu bacot. Report Tiko. Jangan. Ntar gue lapor ke polisi lu. Di? Hartono kece bunuh Tiko, gak mau tahu. Itu canda. Besok. Tuh kan, itu game kan. Mustahil dong, gak pernah. Setiap kali pengen turun ini perahu. Lihat talinya. Bobonya out tetap. Your main meme, man. Your meme, my asswa. Wooden hole. Lu itu? Hah? Enggak. Pal. Pal. Hah? Gua ada kita bisa terbang pakai bot. Kuku. Oke, baik, gue mau terbang. Lu mana? Lagi terbang. Di? Kok terbang? Iya, udah bilang gue bisa terbang pakai bot. Cip. Emang? Kenapa ada zombie di tempat ini? Gak jelas. Itu Bapak Blok. Hartono. Tolong. Goblok gue takut, Cok. Di, kok takut sama zombie? Gak tau, gue takut aja tiba-tiba. Aduh, villager-nya kena damage. Udah zombie di sawah. Di? Villager. Iya, villager. Pel. Joke. Baru dari tadi gue ada kawan, gue pikir. Hartono, Lunu, Rius. No. Yeah.
ke jungle. Lu gimana asu gue sesat. Oh kalau gue pake motor gue balik. Malesin. Gila ngebang ke motor bang spell. Gue menang. Tunggu pengen TP. Oh, coba aja tepang gua itu jatuh tepat ini. Lupaan. Coba jangan tepang ke gua biar mati. Gua TP ke base bukan ke lu bau. Oh, ini ada plane soy. Keren. Gua entah kemana tai, gua gak bisa terbang, malesin lah. Orang gimana? Lagi terbang, lu pake bot. Lagi cari jalan. Lagian jauh-jauh mainnya. Gua bisa terbang. Kok jauh-jauh? Oh ini ada savana weh. Tunggu. Kiko? Iya? Koordinat B. Hah? Koordinat B itu lu ke depan rumah, terus kasih koordinat. Oke, bentar. Gua tahu koordinatnya, dah. Nah, ya itu. Keko, boleh tunggu di depan base ga? Boleh. Oke, tunggu. Oh, gua tunggu di mana? Depan base, tempat pas keluar. Hartono, Keko nunggu. Lu ada hubungan apa sama Keko? Tunggu, gua mau dikit ya, coba. Aduh, jatuh. Di? Jatuh. Kayak kenapa? Jatuh. Enggak tahu. Okay, you fell off ratio. Okay, tunggu. Tunggu dulu. Iya, gua mau tungguin. Siapa bilang gua yang enggak tungguin? Lu lagi dapat minta. Iya, gua lagi tungguin. Gua lagi di atas pohon. Hah? Halo. Iya, halo. Coba di belakang. Botnya. Belakang. Weh, villagernya kabur. Anjir, kaget gua. Weh, villagernya kabur. Oh, udah balik ke bot. Terbang. Kabur lagi. Terbang. Aduh. Aduh, gak tahan gua. Terbang. Bot gua kok kayak gini. Enggak. Hartono mau tahu nggak tadi gua kaget tuh. Bong. Beneran nggak kaget? Eh? Ribet banget gua harus bawa horse kalian. Niatnya cuma culik ini loh, cuma culik kuda. Kok tiba-tiba harus penyulikan orang? Hartono. Serius tadi gua niatnya nyulik horse loh, malah human trafficking. Bye. Jalan Oke, teman-teman. Gua ketemu village. Oke, bye. Gua terima pake. Ini village baru, weh. Tolong. Oh, masukin spot lagi, masukin spot lagi. Oh, pergi kemana lu? Mau pergi kemana? Jadi kabur. Hartono ke gua, cepet. Hartono ke gua. Villagernya stres. Bukan scam. Ya koordinat GC, bukan scam. Okay, masukin dia dong. Okay, bentar. Hartono cepet, pakai ini. Tunggu. Lu cupu. Amat di bantu. Kok gua malah, kayak gini sih? Okay. Aduh. Eh,
ke kemah speed. Tahu tuh. Aurin. Aduh. Oh, ba. Umachi koyo. Usashi babi ujai. Ada pusi lagi meong-meong. Meong-meong. Di? Mana meong-meong? Gak jelas. Ini siapa tuh ikannya? Ikan. Oh. Oke, ini lupa ini village baru bukan punya gua. Bukan. Oke, naik kuyo. Kuda ujai yo. Ini orang kenapa sih? Kartono suruh Keiko buat shut up. Shut up. Oke, lu denger Kartono kan? Udah shut up sekarang. Hihihi, beneran. Keiko langsung takut ketar-ketir main track. Apaan? Apaan? Kok malah ngomong? Play aja, pake buat play aja lah. Goblok, Kartono ngilang. Keiko disuruh shut up. Halo. Oh. Gue main mukul. Kayaknya bukannya lu disuruh syadap ya, Kay? Kok malah ngomong? Gak inget. Gak inget, oke, bye. Pengen berak. Aduh. Ya udah deh. Gak mau. Sejak kapan gue gak mantap. Ratio Phantom Membrane buat apa sih gue? Buat perbaikin Elytra. Oke, gue simpan. Kalau gak pake ini. Tunggu. Use Space Cowboy. Gue buang potato aja lah gini loh. Gak ada gitu mah. Di kuda gue kabur. Oh. Gak jadi kabur, panik gue. Matiin situ kan. Tepen S370 hilang. Itu IP lu, IP lu. 88. Oh, enggak bisa. Ya oke, lupa. Oke, dapat emerald tuh. Kucing besok sekolah. Di uci koyo ujaya umat cici kuda di bubi uso mincing kita kaya apaan sih itu apa lagi kaya nggak tahu kamu ngapain sih kok ikut ikutan aja Keiko subscribe aja Kartono bau Keiko ratio terus gak tau lagi ini chest dapat bread setting oke bye oke okay, bye apaan gak ada oke bye apaan gue tadi lagi liat chat Discord. Oh, Kartono, si Keiko tanya tuh apaan katanya. Apaan? 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 Di? Keiko mau ketek. Ay, ngaca. Kok ngaca? Aku juga bau. Apa sih? Kartono suruh Keiko review. Yo. Ini apa nih? Oh. Wah ini atasnya kosong. Tunggu. Pengen taro. Iya. Di. Oke, gua mudahan disuruh tidur. Dadah. Bang. Lah bot gua kok malah ada 2 villager. Oke.
Aduh, ribet nih sebenarnya. Ini depan ya. Pel? Apaan? Salah. Oke, udah di darat kan? Tunggu, gak tau sabar. Gua lagi. Gua pake yang kodan di darat tuh. Gua pake villager. Mau gak? Tunggu. Aduh, ketonjok. Kok villagernya pada di satu tempat semua sih? Oh ini villagernya. Yes. Pau. Kau buat dalam pak, kau buat dalam pak juga. Kau tu. Well. Kau hilang, oke. Ha.
Gila. Ha.
Oh ya Pel, gak jadi yang bikin ini apa villager jadi yang belum
Yang jadi librarian itu pakai hubung pakai lektar. Ya. Kok mau maksa lo? Belajarnya lo pelan-pelan. Males. Kok gua udah bawa belajar. Baca apa? Baca belajar apa? Tahu. Mau teleport gak? Well. Yeah. Jauh banget kalau serius. Pak. Oke.